Penumpukan dan antrean panjang penumpang di stasiun Bogor dan Bekasi masih terjadi di hari kedua PSBB fase transisi. Konfirmasi COVID-19 yang positif sebanyak 1.043. Tentunya jumlah ini hari ini penambahan kasus baru COVID-19 mencapai angka 1.043, tertinggi sejak pertama kali kasus positif ditemukan di tanah air. Gugus tugas percepatan. You are graduates in 3, 2, 1. Sederet tokoh ternama mulai dari Barack Obama hingga boyband asal Korea BTS hadiri wisuda virtual yang digelar YouTube di tengah pandemi Corona. Dan inilah CNN Indonesia Prime News selengkapnya bersama saya Putri Ayu Ningtyas. Hari kedua pembatasan sosial berskala besar fase transisi, stasiun Bogor dan Bekasi masih tetap dipadati penumpang yang bekerja ke Jakarta. Jam kerja yang mayoritas sama dinilai menjadi penyebab padatnya penumpang di stasiun, terutama di pagi dan sore hari. Dan untuk mengobati hati para siswa atau mahasiswa yang gagal di wisuda, YouTube menggelar wisuda virtual dengan menghadirkan sejumlah tokoh dan artis dunia mulai dari Barack Obama, Katy Perry, hingga BTS. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Prime News kali ini. Saya Putri Ayu Ningtyas pamit. Terima kasih, selamat malam.